Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Jadi hari ini saya diundang oleh Sekretariat Bersama Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi yang kemudian menjadikan tempat ini sebagai rumah perjuangan. Dan di dalamnya ada front pembela demokrasi dan reformasi yang setiap Sabtu dan Minggu itu mengadakan mimbar demokrasi sebagai ungkapan seluruh komitmen politik di dalam mensikapi pemilu 2024 yang tadi disampaikan diwarnai oleh abuse of power dari Bapak Presiden Jokowi yang kemudian menimbulkan suatu kerusakan dari seluruh falsafah nilai-nilai dan peranatan kehidupan yang baik tentang demokrasi yang seharusnya berintikan kedaulatan rakyat, mengedepankan supremasi hukum, netralitas negara, tapi kemarin diwarnai oleh berbagai praktek-praktek yang tidak benar, sehingga banyak pakar politik, kelompok civil society, bahkan juga Pak JK, mengatakan ini sebagai pemilu yang paling buruk dan brutal. Karena ini menyangkut masa depan kita sebagai bangsa, mengingat pemilu adalah mekanisme konstitusional yang seharusnya mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dan kejujuran, ini semua telah dilanggar. Sehingga dengan adanya Sekretariat Bersama Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi, ini akan menjadi suatu agenda termasuk di dalam menata masa depan bangsa negara berdasarkan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, mengarus utamakan nilai-nilai kebangsaan, menggali seluruh pemikiran para pendiri bangsa, dan dengan semangat merah putih kita bangun Indonesia dengan nilai-nilai ideologi Pancasila dan konstitusi tersebut. Ada pertanyaan? Kenapa Pak Hasto pada akhirnya mewadahi forum ini? Apakah sudah pasti? Saya diundang bukan mewadahi, mereka punya prakarsa dan terus melakukan konsolidasi. Kelompok-kelompok civil society itu terus bergerak. Bahkan para guru-guru besar, tokoh-tokoh perguruan tinggi, civil society itu terus melakukan konsolidasi. Karena apa? Karena mereka juga terbangun spiritnya setelah dikatakan oleh Presiden Jokowi bahwa ini adalah residu politik. Sehingga pernyataan-pernyataan kritis dari para guru besar, para tokoh-tokoh civil society itu dikatakan sebagai residu politik. Apalagi itu dikatakan di hadapan Panglima TNI dan juga Kapolri. Sehingga ketika residu politik inilah akhirnya malah menyulut berbagai pergerakan-pergerakan yang masif dari kelompok civil society. Kami selalu hadir ketika diundang karena PD Perjuangan kan Partai Demokrasi Indonesia. Kami memiliki legitimasi historis ketika melawan pemerintahan yang otoriter. Kami memiliki suatu kebenaran sejarah ketika Ibu Megawati Soekarnoputri juga melawan pemerintahan otoriter Soeharto sampai kantor PDI saat itu dilakukan tindak kekerasan yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, maka rakyat kemudian bergerak. Mas Hasto, terkait dengan yang angket, apakah sudah ada perkembangan dan sejauh mana naskah akademisnya sudah disusun, Mas? Jadi hak angket ini kan bukan sekedar proses politik di DPR. Hak angket ini adalah hak warga negara juga untuk meminta agar penyelenggaraan pemerintahan negara, penyelenggaraan pemerintahan dijalankan pada konstitusi dan nilai-nilai demokrasi. Karena itulah yang sangat penting juga dibangun tentang kesadaran bersama yang mensikapi pemilu 2024. Kalau di luar negeri yang tanpa bansos, tanpa intimidasi, kemudian tanpa tekanan-tekanan hukum, masyarakat Indonesia dengan kebenaran nurani memberikan dukungan kepada Ganjar Mahfud, baru kali ini apa yang disuarakan dari warga Indonesia di luar negeri berbeda dengan dalam negeri. Maka kami bertemu dengan pakar IT, ini tidak hanya terkait dengan KPU, ada kekuatan besar yang di belakang KPU yang kemudian menggunakan Sirekap untuk merancang suatu desain melalui Quickon yang diintercept. Ini ada bukti-bukti. Quickon itu diintercept tidak hanya untuk Pilpres, tetapi juga
untuk pileg. Pileg itu misalnya exit poll itu pernah menunjukkan bagaimana Gerindra setidak-tidaknya nomor 2. Lalu ada suatu upaya mengintercept quick count untuk pemilu legislatif sehingga akhirnya Partai Gerindra muncul ketiga. Dan kemudian PSI dibesar-besarkan, sementara partai yang mendukung Pak Ganjar Mahfud dikecil-kecilkan. PDI Perjuangan dikecil-kecilkan, P3 dikecil-kecilkan, bahkan nanti bisa tercatat ini bahwa pemerintahan rejim saat ini akan menghilangkan sejarah Partai Ka'bah. Perindo dikecil-kecilkan, Hanura dikecil-kecilkan, siapa yang mendukung Ganjar Mahfud dikecil-kecilkan oleh manuver dari rejim yang ingin memperpanjang kekuasaan. Dan kemudian masih ada suatu operasi untuk menggelembungkan suara dari PSI. Ini bukan suara kami, ini suara dari tokoh-tokoh pro-demokrasi, dari para pakar yang mencoba mengungkapkan kebenaran di dalam politik. Mas Hasto, terkait dengan hak angket kemarin dari Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan inginnya tiga parpol koalisi perubahan itu membuat satu perjanjian Mas dengan PDIP terkait dengan komitmen nanti mendorong hak angket itu, gimana tanggapannya? Kita sudah ada ideologi Pancasila, sudah ada konstitusi, sudah ada peranatan kehidupan yang baik tentang nilai-nilai demokrasi yang seharusnya itu perjanjian kita. Sehingga ketika semua berada dalam rel bahwa kesadaran pemilu ini adalah pemilu yang buruk dan brutal, pemilu di mana sumber daya negara, instrumen negara digunakan untuk memberikan keberpihakan kepada paslon 02, maka semua bergerak. Jadi komitmen kita adalah nilai-nilai demokrasi itu. Perjanjian kita adalah komitmen kerakyatan itu. Karena kalau ini tidak disikapi, buat apa pemilu yang akan datang? Kita harus diingatkan oleh sejarah, pemilu tahun 71 itu pemilu juga yang sangat brutal. Diwarnai dengan pembunuhan rakyat, saat itu masih melibatkan ABRI sebagai penopang utama kekuasaan dari Pak Harto dan kemudian golongan karya yang bukan partai politik tetapi menjadi suatu instrumen politik. Lalu ketika kekuatan yang mengoreksi itu dikalahkan, ini menjadi basis penopang 27 tahun dari pemerintahan Orde Baru pasca pemilu 71. Kalau ini tidak kita kritisi, nanti pemilu tidak akan ada lagi. Yang ada adalah simsalabim hasil pemilu. Ya ini kan kekuatan di belakang KPU. KPU-nya sendiri nggak tahu. Bahkan KPU sendiri kan pura-pura nggak tahu ketika IP address-nya dipindahkan. Mereka menyangkal. Akhirnya telah ada bukti-bukti baru mengakui. Bagaimana mungkin data-data yang strategis kita menggunakan swasta. Yaitu Alibaba dan ada kepentingan geopolitik. Terkait dengan pertarungan antara Amerika Serikat dan China. Sehingga ini sudah tidak benar semuanya. Cara-cara berpolitik kita sudah mereduksi kedaulatan kita sebagai bangsa. Ini yang harus kita koreksi. Maka ketika KPU mencoba menyanggah beberapa hal. Pertama, ketika Sirekap dimatikan, alasan dari KPU apa? Kan banyak serangan hackers. Itu tidak terbukti, itu sengaja manual shutdown. Setelah mereka menyampaikan bukti-bukti dari JSON script-nya, dari program-programnya, akhirnya mereka baru mengakui. Jadi ada suatu kekuatan besar di mana oknum-oknum dari KPU itu menjadi subordinat dari kekuatan besar ini. Maka mereka membantah. Kita ada bukti-buktinya, programnya itu dirubah. Maka Ganjar Mahfud di-lock 17%. Bahkan kemudian kami punya bukti juga dari para pakar IT, ketika JSON script ini dinormalisasi, sebenarnya ini dua putaran. Tapi nanti biar mereka yang berbicara. Mas, kemarin itu akan dibawa ke dalam gugatan ke MK atau gimana? Yang penting adalah kesadaran dulu dibangun. Yang kemudian yang kedua, proses politik, hukum, dan kebudayaan. Ini satu kesatuan. Mas, kemarin P3 menyatakan soal hak angket itu belum ada langkah konkret, Mas. Jadi baru obrolan lisan. Jadi mereka belum ada sikap resmi. P3 sudah menyampaikan sikap resmi bersama di dalam rapat bersama Pak Ganjar Mahfud dan juga para ketua umum partai. Mungkin yang menyatakan tidak ikut rapat, ya. Tetapi diperlukan suatu tahapan-tahapan, termasuk naskah akademiknya, kemudian merancang dengan sebaik-baiknya, kemudian membangun kesadaran rakyat,
kemudian dilakukan FGD dengan civil society, dengan para guru besar, itu tahapan-tahapannya. Artinya tidak menunggu 20 Maret itu ya Mas untuk mengajukan? Nah, jadi ini segala sesuatunya dipersiapkan. Prof. Mahfud sudah mengatakan naskah akademiknya sedang disempurnakan, tapi revisi 0 sudah dikeluarkan. Sekarang juga sedang mendapat review dari beberapa pimpinan civil society, beberapa pakar hukum, beberapa pakar IT, dan pada saat bersamaan itu kita bangun kesadaran bahwa yang ingin kita benahi adalah rusaknya nilai-nilai demokrasi. Jangan sampai seperti pemilu 71, ketika kekuatan untuk mengoreksi itu kalah, kemudian ini akan menjadi basis bagi pemerintahan otoriter jilid kedua. Mas Hasto, bicara soal keresahan demokrasi, kemarin Pak Prabowo mengatakan bahwa demokrasi kita itu mahal. Itu gimana itu Mas? Ya nanti kita buat murah, misalnya dengan sistem proporsional tertutup. Itu murah, itu mengedepankan merit system, kita simplifikasi. Mengapa menjadi mahal? Karena itu kejadian pada tahun 2009 ketika liberalisasi politik itu dilakukan tanpa nomor urut. Padahal itu sebagai suatu upaya mengkooptasi juga beberapa elemen dari Mahkamah Konstitusi diterapkan yang sama dengan bansos, dengan campur tangan negara. Hanya kali ini intervensi dari negara itu sudah di atas batas kenormalan. Mas, terkait PDIP kan menjadi partai pemenang dalam pileg di Mas. Nah, kursi DPR ini lagi seks-seksnya untuk direbut oleh PDI, Golkar, dan Gerindra. Bagaimana melihat kans adanya kursi PDIP, kursi ketua DPR ini direbut oleh PDI, Gerindra, atau Golkar, Mas? Apalagi Golkar sekarang suaranya lagi naik nih, Mas. Ya kalau kita lihat dari pernyataan beberapa pakar, kan ada upaya-upaya juga kemarin untuk menurunkan Gerindra. Kemudian Golkar untuk menjadi bagian dari suatu kendaraan politik yang akan dimainkan. Karena kalau kita lihat berbagai kecenderungan ke depan, rivalitas kekuasaan karena tidak dibangun oleh idealisme, itu juga rentan. Sama dengan apa yang terjadi di Filipina. Apalagi situasi perekonomian, tantangan yang dihadapi pemerintahan tidak mudah. Kita lihat konflik di Timur Tengah. Kemudian China saja meskipun mencoba untuk menargetkan pertumbuhan ekonomi 5%, tapi dihadapkan pada tantangan-tantangan global. Harga kebutuhan pokok rakyat yang tidak berhasil dikendalikan. Sehingga sangat-sangatlah tidak mudah dan ini akan menentukan wajah kita ke depan. Tetapi bagi PDI Perjuangan, kepentingan bangsa dan negara itu harus tetap menjadi komitmen yang utama. Kita tidak ingin persatuan dikorbankan. Ya karena itulah PDI Perjuangan akan memerankan peran yang penting dan strategis di dalam menjaga ya seluruh marwah, marwah demokrasi, marwah kekuasaan untuk rakyat yang mengatasi kemiskinan, marwah kekuasaan untuk membangun masa depan dengan menggembleng anak-anak muda kita semuanya, marwah untuk memperkuat kesejahteraan rakyat melalui ekonomi kerakyatan. Itu yang akan terus-menerus dilakukan oleh PDI Perjuangan. Mas, hingga sampai saat ini sudah sejauh mana proses upaya konsolidasi antara Pak Surya Paloh dengan Ibu Megawati, boleh diupdate Pak? Ya konsolidasi kan terus-menerus dilakukan, tapi yang penting adalah suatu kesadaran tadi. Selama kita punya kesadaran yang sama, kita akan ketemu. Tapi masih ada upaya ya? Ya ini kan forum ini kan juga sebagai bagian dari upaya. Semuanya dilakukan dengan niat baik tadi untuk mengedepankan dan menyelamatkan nilai-nilai demokrasi. Kemarin Pak Surya Paloh sempat mengatakan ini pertemuan yang kiranya sangat penting dengan Bu Mega, itu gimana itu Mas? Ya semua pertemuan sangat penting, selama memperjuangkan hak kedaulatan rakyat. Tapi dari Bu Mega sendiri belum tahu kapan mungkin akan membuka pintu Mas? Loh kan kita sudah sering berdialog, udah beberapa elemen-elemen yang bertemu dengan Nasdem, sehingga nanti kan ada peak point-nya. Nah peak point-nya itu kita nunggu dinamika politik nasional. Mas, apa lagi mungkin terkait dengan MK meminta adanya revisi parliamentary threshold? Waktu itu kan hasil dari Kongres PDIP meminta adanya kenaikan 5%. Apakah sekarang suara PDIP masih dengan 5% itu Mas? Atau? Ya tergantung semuanya ini konsistensi kita. Kita memilih apa? Kalau dalam sistem pemilu ada distrik, itu suara yang hilang jauh lebih banyak. Tapi ngitungnya kan bukan suara hilang, ngitungnya kan kesepakatan. Ini kan cara. Sistem distrik itu cara mengkonversi suara menjadi kursi, di mana setiap distrik hanya ada satu kursi. Tetapi ini the winner takes all. Jadi meskipun beda satu suara, yang memenangkan di distrik itu yang menang satu suara tadi.
Nah, sehingga itu bukan berarti sisa yang lain hilang. Itu adalah suatu konsekuensi dari sistem yang kita pilih. Nah, kita memilih mana? Kita bukan parlementer. Kita sistem presidensial, demokrasi kita tidak liberal. Dalam demokrasi presidensial, sistem pemerintahan presidensial, diperlukan padanan multipartai sederhana. Bayangkan kalau di DPR ada 20 partai politik. Berapa lama keputusan efektivitas pemerintahan, sementara tantangan yang dihadapi harus mendapatkan kecepatan respon. Maka karena kita sistem presidensial, padanannya adalah bukan multipartai kompleks, tetapi multipartai sederhana. Disitulah sebelumnya kita sudah sepakat untuk menempatkan instrumen parliamentary threshold yang terus bertingkat. Ini supaya partai semakin terkonsolidasi pada saat bersamaan isu-isu pelembagaan partai, peningkatan kualitas anggota dewan itu harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kalau ngitung suara yang hilang, suara PDI banyak yang hilang dalam konversi suara. Suara PKB banyak yang hilang dalam konversi suara menjadi kursi. Tetapi ini kan kesepakatan dalam aturan main dan tidak ada sistem yang sempurna. Masing-masing mengandung plus minus. Yang penting adalah konsistensi kita di dalam mengkaitkan antara sistem pemerintahan, sistem politik kita, sistem demokrasi, dan sistem pemilu serta sistem kepartean. Ya kalau kita lihat di dalam pidato, Pak Gibran kan mau naikkan pajak. Ya, dan itu mereka mau lakukan. Pemerintahan yang baru belum terbentuk, tiba-tiba makan siang gratis sudah dibahas di kabinet. Ini kan sesuatu yang melecehkan demokrasi. Karena perhitungan rekapitulasi masih berjalan. Mas Hasto, izin, kemarin kan sempat disindir sama Ibu Irma dari Nasdem. Katanya kalau PDI menang tuh kayak pura-pura, tapi kalau kalah jadi oposisi itu bagus. Nah, ya kita tahulah suara Mbak Irma, tapi yang kita kedepankan kan masa depan ini bagaimana. Ya. Oke. Itu saya sudah langsung tanggapi secara personal kemarin. Ya. Ya, ya. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.